Hai guys dan selamat datang. Hari ini aku nak buat ulasan tentang sebuah smartphone daripada Huawei, iaitu Huawei Nova 2i yang baru saja dilancarkan dengan harga RM1,299. Jadi, mari kita lihat. Jadi rekaan dia. Pertama sekali yang korang akan lihat adalah rekaan dia. Kalau sudah biasa dengan peranti yang terkini, mesti korang akan cakap hampir sama saja. Aku mengaku rekaan ni macam sedikit bosan. Aluminium belakang, kaca pada bahagian hadapan dengan antena lain atas dan bawah. Jika kita perhatikan, jenama lain pun tak berubah juga dalam masa 4 tahun. Tapi hey, sekurang-kurangnya ia tidak kelihatan hodoh kan? Aku akan cakap rekaan dia cantik. Skrin dia menggunakan 18:9 ratio, seronok dan selesa untuk digunakan untuk melayari social media macam Twitter, Instagram atau apa-apa saja. Dengan skrin yang baru juga, aplikasi nampaknya tidak ada sebarang masalah untuk digunakan bersama ratio skrin yang baru. Viewing angle nampak bagus, tak ada halangan untuk tengok mana-mana posisi. Tapi aku ada sedikit masalah untuk menaip dengan laju. Contohnya macam type SAYA, dia akan keluar SAY. Tak pasti kenapa jadi macam ni dan aku rasa sangat-sangat annoying sebab kena check balik apa yang ditulis. Aku cuba cari solutionnya di setting tapi tak jumpa apa-apa yang membantu aku. Dan aku putuskan yang skrinnya kurang efisien untuk menaip dengan laju. Menjalankan Android 7.0 Nougat dan skin EMUI 5.1. Bagi aku, kelihatan agak sama dan aku kurang suka dengan ikon yang dipilih seperti setting, menu dan sebagainya. Bagi aku, kurang menarik, masih lagi ada bloatware dan setting yang memang tak penting. Huawei, kau nak ke jadi Samsung nombor 2? Sebab macam sekarang kau tengok ada Huawei ID, pilihan ni sama seperti Samsung. Kenapa tak sync sekali dengan Google? Kenapa nak juga ada account sendiri? Kamera menggunakan 13 dan juga 16 megapiksel dan kedua-dua kamera ni digunakan bersama 2 megapiksel kamera untuk mendapatkan depth of field effect. Menariknya, Nova 2i juga menawarkan fungsi post production edit. Mungkin Huawei nak jadikan software mereka tidak terhad kepada smartphone premium sahaja, tidak seperti Samsung dan malas nak sebut. Hasil kameranya cukup menarik untuk mid-range smartphone. Jika dilihat warna yang dihasilkan, tapi sedikit kurang untuk dynamic range dan gambarnya nampak sedikit flat. Okey, tarikan utama yang dibuat untuk Huawei Nova 2i. Softone diletakkan untuk cerahkan muka ketika di dalam gelap ataupun situasi yang kurang cahaya. Aku cuba selfie untuk tahu perbezaan menggunakan softone dan tidak. Jangan tanya banyak mana aku ambil selfie dengan telefon ni. Mungkin untuk kulit yang putih akan nampak kesannya, aku rasa lampu softone sendiri tak terang sangat. Ada sedikit komplain di sini. Huawei cakap boleh selfie in under any condition dengan softone. Jangan salah faham, softone membantu serba sedikit tapi masalahnya kamera depan tak bagus dan noisy dalam keadaan low light. Memori yang ditawarkan 64GB sahaja. Okey, cukup banyak. 4GB RAM. Rekaan keseluruhan nampak cantik, selesa untuk dipegang. Fingerprint terletak pada bahagian belakang. Antena line dapat dimaafkan lagi. Tapi kamera bump sedikit tinggi dan aku sangat syorkan korang beli casing untuk lindungi kamera. Masih menggunakan micro USB dan headphone jack. Baik dan buruk masih ada. Mempunyai 3 pilihan warna iaitu hitam, putih dan biru. Aku sukakan warna biru dengan kombinasi skrin yang hitam. Nampak kemas dan elegan di sini. Jujur aku cakap, orang akan beli smartphone ni kerana skrinnya dan juga harganya yang sangat-sangat berbaloi iaitu RM1,299. Ini adalah mid-range smartphone, jadi kita akan menjangkakan yang banyak lagi jenama lain yang akan mengeluarkan model yang sama dan juga specs yang sama. Kita tunggu dan lihat sahaja. Jadi, patut ke korang beli smartphone ni? Silakan dan jangan lupa tinggalkan like dan subscribe. Kita jumpa lagi di video seterusnya.